sama-sama. Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam. Halo, Kak Nisa. Kak Nisanya lagi fokus belajar, mau UTS. Oh, gitu. Yuk. Kalian mandinya. Pantesan lama. Kan enya yang nyuruh supaya sekalian aja. Kita sampai. Selamat belajar dan konsentrasi. Jangan lupa tetap bahagia. Makasih, Ayah. Kak, kakak, serius amat sih belajarnya? Shh, udah, jangan gangguin kakak. Lagi konsentrasi belajar. Ya, assalamualaikum. Prima kayak Kang Joni sama Mas Jono aja. Maafkan Sapri, Deden. Menurut hemat Sapri, Deden itu tidak pantas untuk menjadi seorang security. Emangnya kenapa tuh? Ih, apakah Deden tidak sadar diri? Badan Deden itu kurus, krempeng. Jadi tidaklah sangat pantas. Yang pantas untuk menjadi seorang security itu adalah berbadan besar, tegap, seperti Kang Joni. Andai aja badan Deden teh besar, kekar, bugar. Lagi. Bunga, ini handphonenya balikin. Deden, kamu perkasa banget. Udah lama Bunga pengen ngomong ini. Benernya. Deden, mari kita mencicikan sepeda motor lagi ya.
Oke, sudah sampai, Kak. Selamat belajar dan tetap bahagia. Kak, kakak. Sudah sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Pur, siapa yang mau ngamen? Orang cuma numpang duduk doang juga. Bisa numpang duduk sini, aku mau tidur. Geser dulu, geser. Ya lagian Mas Pur, ngapain tidur di pangkalan? Gue tukang ojek, wajar lah gue tidur di pangkalan. Kecuali gue tukang pila, tidurnya serah dia. Geser dulu, geser. Geser orang. Udah habis. Udah habis apaan? Masih banyak gitu. Ntar kalau ada penumpang bangunin. Palat gue. Kagak sengaja. Bang, ojek bang. Ojek ya? Iya. Sebentar ya. Baca lah. Baik! Bergeses lu. Berisik aja lu. Kan tadi Mas Pur sendiri yang bilang kalau ada penumpang suruh bangunin. Ya lu banguninnya biasa aja kali. Tuh. Ojek. Tak peduli adek janda, biar saya perjaga. Nanti kardigannya Bapak gantiin ya. Udah enggak usah, enggak apa-apa kok. Tapi Bibu, Bapak teh mau. Udah enggak usah, Bab. Orang udah enggak apa-apa. Duit gue mana? Astagfirullahaladzim, nih anak ya tega banget gak ngeliat temennya kesusahan apa? Biar lu gak lupa. Gua inget, 10.000 kan? Kembaliin. Gak ada kembalian, orang baru dapat penumpang ini. Ya udah, gua mesti bensin dulu, ntar baru kembaliin sama lu. Lagi motor dinaikin, ngapain didorong? Mogok!